Ge, boleh contohin gak, Ge? Boleh kasih inspirasi gak buat tiga komika ini, Ge? Ini beberapa detik yang lalu kita kayak lagi ngeliat orang. Coba, Ge, kasih inspirasi, Ge. Ayo, Ge. Syahrini. Iya, sayang. Kamu itu sebenarnya manusia atau Google sih? Google? Karena semua yang aku cari ada di kamu. Oh, gitu. Siapa? Tanya apa? Panggilan. Kamu mau tahu panggilanku apa? Iya. Kamu mau tahu gak bedanya pangeran sama putri apa? Gak tahu. Kalau ini pangeran, kalau ini putri. Oh, ini pangeran. Oh, gitu. Ge, maaf. Ya enggak apa-apa dong. Ge, totalitas tadi. Ge, sini Ge. Minta dikit, Ge. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama pesawat? Enggak tahu apa tuh. Kan kalau pesawat landingnya di airport. Kalau kamu di hati aku. Enggak. Iya. Iya. Ini sih. Tete Syahrini ini kalau giliran Ge mau dia. Karena coba lucu. Coba kalau giliran Ebel. Berkemistri. Gitu. Si Ebel giginian mulu. Kamu ibarat tuh udah dikasih contoh. Dari mentor harus ada yang berani ngasih contoh. Oke. Coba Ge yang benar Ge. Coba. Tete Syahrini. Kamu tahu kenapa tanganku begini? Kamu stroke ringan ya? Bukan. Karena dia malu dengan kecantikanmu. Ini apa sih? Ini apa sih? Kenapa tiba-tiba malu? Apa? Ini apa? Ini apa? Dan bagaimana sifatnya? Terus kenapa dia malu? Pak Jarwo, Pak Jarwo. Ayo Pak Jarwo. Nih Pak Jarwo nih. Keluarkan kemampuanmu Pak Jarwo. Pak Jarwo nih. Mantap nih. Keren nih. Harus belajar dari ahlinya. Tua. Kalau ntar megang pipinya bagi-bagi ke sini ya. Tenang aja. Mantap nih. Wani Piro. Syahrini. Iya Pak Jarwo. Kamu lihat di atas sana. Banyak lampu. Iya lampu lighting ya. Syahrini, bapak kamu seorang petani ya? Kok tua? Kok tahu? So-soan aja bapak. Kok tua? Kok tahu? Iya, karena aku ingin memupuk cinta aku ke hati kamu. Oh, seperti itu gak lucu ya? Pulang! Pulang! Satu lagi. Ayo coba. Enak aja. Yang lucu dong. Biar hati aku langsung lumer gitu. Kamu bintangnya apa sih? Leo, singa. Jadi jangan gegabah sama wanita singa. Oh, cocoknya sama Virgo tuh. Oh iya, karena? Karena aku Virgo. Luma, lepas pasu. Ya, itu maksain ya. Itu maksain ya. Itu dia emang demen. Buset, nabar-nabar. Nego terakhir. Syahrini, mau nanya dong. Kamu anak pertama ya? Enggak, aku anak kedua. Oh gitu, tapi kamu yang pertama di hati aku. Oh, gitu. Kamu anak kedua berarti? Betul. Oh gak apa-apa, aku tidak akan pernah menduakan kamu. Seperti itu. Kalau kamu anak kedua berarti kamu bukan anak ketiga dong? Enggak dong, anak gak tengah. Apa. Kedua in the middle. Oh gak apa-apa, karena tanggal 3 Desember kami akan menikah. Oh iya, kamu dan aku. Padahal 1 Desembernya lu sama Kiku. Oh iya, Bul, bercanda Bul. Udah punya pacar belum ini? Udah mau nikah. Sudah. Punya. Oh enggak jadi nikah deh lu kalau begini. Kalau sifatnya begitu ya. Iya kan? Aku bercanda, Kamela, aku bercanda ya Bul. Om, Tante, Papa, Mama. Namanya Bulbul ya? Bukan, panggilannya. Maksudnya namanya Bulbul. Bulbul gitu ya. Siang Abdel. Lucu. Oke. Gini aja deh, perwakilan juri diwakilin Cing Abdel, perwakilan mentor dia diwakilin Awe, perwakilan host Gilang. Lu nyuruh-nyuruh lu. Tapi mana nyuruh aja. Ini si ganteng. Bro. Aduh. Dia mah curang dia. Oke. Awe dulu deh yang biasa godain janda. Waduh. Iya.
Mega ada di sini gak Mega? Gak ada ya? Teh Syahrini. Jadi nanti Asian Games tahun 2022 itu... Masih lama ya? Masih lama. Jadi kan emang panitianya kan lagi nyiapin dulu kan sekarang. Kenapa lu ngobrol? Ya iya, iya ya. Ya udah oke. Gua persingkat, Ngobrol. Gua persingkat. Coba yang romantis gitu. Gak ada yang ngerayu, nyentuh hati aku tuh satu pun gak ada. Maksudnya? Baru dia aja tuh tadi. Tuh kan. Diganteng sih. Bukan, emang kontennya tuh bagus langsung ke hati aku gitu. Oh iya, maaf. Share ini. Di Asian Games berikutnya nanti ada satu cabang olahraga yang ditiadakan. Apa itu? Lompat indah. Karena gak ada yang lebih indah daripada kamu. Oke. Lompat indah. Lompat langsung lompat ya. Oke. Okay. Sungguh indah ya okay. Dari lompatanmu ya. Syukurin ulang. Singap dulu geser. Syahrini ya? Iya. Sebentar ya. Telepon dulu. Halo, surga. Bidadarinya udah ketemu nih. Radit, I love you. Oh itu Radit punya ya? Oh ya pernah dengar. Ah lu gak kreatif. Nunjuknya kemana? Orang. Nunjuknya kemana? Nunjuknya kemana? Tadi gak kreatif kesini? Enggak maksudnya jangan punya orang dong. Tapi kalau aku emang gak kreatif, aku minta kamu untuk lihat ke atas bentar boleh gak? Banyak lampu ya? Benar. Tadi lu gua bisikin lu gak pake. Lu mah gitu. Udah ganti ya. Gilang. Ya. Kamu kalau aku disuruh milih untuk tinggalin kamu, aku mau lapor ke kelurahan ah. Kenapa? Aku mau bilang aku tak mampu. Mau bikin surat keterangan tidak mampu? Iya benar. Kurang lucu ya. Inces. Iya. Inces. Aku kan kemarin naro ini. Naruto. Naruto. Kasingin gitu dong. Aku kan kemarin ada layangan nyangkut di antena rumah. Kalau kira-kira Inces mampu gak buat kayak ngambil layangan aku di antena? Gak mungkin, aku kan pendek. Jadi gak mampu ya? Gak mampu. Jangan pegang-pegang bukan muhrim. Enggak, bukannya gitu Inces. Karena kata ibu aku harus ngerangkul orang-orang yang gak mampu. Oke. Okay. Ih. Oke. Okay. Itu Oki ngapain sih? Oki ngapain? Oki minta aroma Inces. Juga gak mampu. Tolong teman-teman agak clear area karena Cing Abdel mau ngapain. Abdel. Oh ini nih. Ini. Pasti. Oh ini yang Mama Dedeh ya suhu. Iya. Betul. Iya. Ya. Ini gombalannya. Ternyata bisa ngelucu ya. Bisa. Cing Abdel itu gombal syariah. Assalamualaikum Cing Abdel. Waalaikumsalam Syahrini. Syahrini. Curhat dong. Hei. Jangan dikabur dong Pak. Perwakilan kita. Syahrini, cinta itu pertama. Cinta itu pertama diciptakan di dunia oleh Adam dan Hawa. Kemudian dibawa terbang oleh Rama dan Sinta. Ditenggelamkan oleh Jack and Rose. Dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Kemudian lalu dihidupkan lagi oleh kamu dan aku. Master! Bagus! Iya bagus! Cik, apa Cik? Cik, salah Cik. Salah. Tega banget. Langsung dikubur.
Maksudnya kar. Maksudnya gue mau dikasih napas perbuatan sama Sari ini. Napas buatan. Cing, mau nanya, mau nancing. Tadi kalau pas jatuh gini masuk akal sih jatuh. Yeah. Yang tadi di belakang ini itu geser apa gitu. Ya? Itu apa maksudnya? Sih? Sri Mulat. Oh, Sri Mulat. Okay. Boleh tepuk tangan buat Cing Abdel. Lucu ya, lucu bagus. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman untuk Syahrini.